Hmm, kemarin tuh aku lupa mau bikin video buat yang PR, jadi ya udahlah sekalian bahas aja di sini ya. Jadi yang PR berapa sih ini? Tuh, PR 11 ya. Eh, sorry. Okay. Oke, jadi itu tentang fungsi array. Oke. Okay. Jadi kalau yang PR 11 itu kan kemarin tuh tentang fungsi sama array. Jadi sebenarnya sama kayak array biasa, cuman ditambahin fungsi. Cara coding-codingnya juga mirip-mirip sih kayak fungsi yang sebelumnya. Jadi kan misalkan di sini tuh ter... Oh, jadi misalkan kan di sini tuh teman-teman tuh punya inputan eh, ini tuh berarti si n-nya ya. N-nya kan tiga, udah gitu. Tiga bilangan tiga ini tuh kan buat deklarasi array nya mau dimensinya berapa. Berarti di sini tuh kita bisa masukin tiga bilangan. Di sini dimasukin satu dua tiga, terus dicari yang kelipatan tiga sama kelipatan lima. Berarti kalau misalkan mau mau cari dalam satu array gitu kayak kalau misalkan teman-teman eh, tuh kan punya satu kotak gini, terus eh, ini tuh ukurannya tiga, udah gitu di sini diisi angka satu, diisi angka dua sama diisi angka tiga. Terus teman-teman pengen cari ini tuh kelipatan tiga yang mana, kelipatan lima yang mana berarti kita tuh harus punya satu kayak satu pointer gitu. Nanti si pointer ini tuh bakal ngeluping buat ngecek setiap tiap value dari si arraynya jadi misalkan di sini cek satu nah kalau misalkan kita mau cari kelipatan tiga kan berarti bilangan tersebut tuh kalau misalkan di modulo tuh hasilnya nol kan di modulo sama tiga berarti hasilnya nol berarti di sini tuh misalkan kita cek satu di modulo tiga itu nol gak oh dia nggak nol jadi dia bakal pindah lagi ke sini terus di sini dua di modul 3 no enggak oh nggak, no ternyata kita harus balik lagi ke sini terus di sini tiga di modul 0 eh di modul 3 no enggak terus hasilnya kan 0, soalnya kan tiga dibagi tiga kan enggak ada sisanya kan nah berarti ini tuh kelipatan tiga berarti yang ini nanti kita bakal simpen ke misalkan kita punya satu array kosong nah nanti yang ininya tuh kita bakal simpen jadi di sini tuh kita copy aja simpen ke sini ke array yang kosong tadi. Nanti yang di print tuh yang ini. Terus kalau misalkan mau cek kelipatan 5 gimana? Berarti sama aja, cuman kita punya satu fungsi lagi. Fungsi satunya itu untuk ngecek dia uh, kalau di modulo 5 tuh hasilnya nol enggak. Kayak gitu. Jadi kita bisa cobain misalkan di sini tuh kita bikin dulu Def Defmin terus sorry, ini pas sama dengan nah ini terus berarti di sini kita perlu uh, input si n -nya kan jumlah bilangan berarti misalkan uh, di sini aku pakai n gitu ya ini kan pasti bilangannya integer karena kan buat uh, jumlah si Kotaknya ada berapa gitu sih arraynya? Jadi pasti integer. Jadi di sini bikin integer. Terus kita misalkan input inputnya kosong. Nah udah gitu. Di sini tuh karena kita bakal masukin banyak bilangan, berarti kita perlu satu array. Nah arraynya itu, misalkan kita namain uh, arraynya tuh array bilangan. Berarti kita deklarasiin dulu uh, arraynya itu tadinya kosong, jadi None dikaliin sama jumlah eh, panjang arraynya tuh mau berapa panjang dikali n berarti terus udah gitu tinggal dimasukin aja masukin si angka-angkanya jadi kalau mau satu baris mau bisa pakai yang kayak biasa jadi misalkan bilangan sama dengan kita bikin dalam bentuk list udah gitu kita mappingin nah mappinginnya itu di sini kan karena dia menerimanya di sini nggak ditulisin sih tipe datanya apa tapi karena aku asumsinya di sini kan 123 21 15 23 45 berarti tipe datanya bakal integer gitu terus udah gitu kita mau masukin berarti input gitu udah gitu dipisahinnya sama apa karena kan ini dipisahinnya tuh sama spasi jadi berarti tinggal dikasih aja dot split Gitu, Split itu kan spasi. Udah gitu, hmm, kita cobain dulu jalanin aja deh. Ini di des eh, di download aja deh. Hmm, ini tuh PR11 ya? Eh, PR11 apa sih? Uh, Udah deh, gak apa-apa. Jadi misalkan kita masukin ini tuh udah jalan ya tiga. Terus misalkan satu dua tiga. Udah nggak ada error berarti udah jalan. Nah sekarang tinggal kita bikin fungsi buat ngecek kelipatan tiga sama kelipatan lima. Di sini tinggal kita bikin ininya copy aja. Copy. Terus di sini tulis dev paste ininya pas dulu. Terus kita bikin fungsi satu lagi buat cek kelipatan 5. Terus di sini pas. Gitu. Oh, ini sorry lupa deh. Ah, gini. Udah gitu. Berarti kita bakal pakai dua fungsi ini. Kita coba pakai fungsi yang cek kelipatan 3. Cek kelipatan 3 ini tuh dia menerima input array. Berarti kita harus minta ke def main minta array ini tapi di Devment tuh array ini namanya bilangan berarti di sini ini tinggal kita copy aja tapi namanya lain kalau di sini kan namanya array di sini namanya bilangan berarti tinggal copy bilangannya di sini udah gitu kita bikin fungsinya fungsinya apa sekarang kita kan udah punya arraynya berarti kalau ngerujuk dari kotretan ini kita perlu satu array kosong sama kita perlu si array yang dikirimin dari dev main. Berarti di sini kita misalkan bikin array apa ya simpan array gitu ya simpan array. Dia pertama-tama kosong. Udah gitu. Kalau misalkan kita ngelihat dari sini kan dia perlu looping nih karena dia bakal ngecek dari value yang pertama ini ke sini sama ke sini. Berarti di sini kita perlu bikin looping for i in range. Mulainya dari mana? Mulainya dari 0 sampai dengan panjangnya si array kan. Berarti kalau misalkan di sini 0, 1, 2. Tapi kan kalau di looping itu kita harus lebihin satu kan. Karena ini nggak akan di include di looping. Berarti kita bisa pakai panjang dari serainya panjang serai itu bisa pakai len ARR gitu bertambah sebanyak berapa bertambah sebanyak satu udah gitu di sini kita bakal bikin satu pengecekan kalau misalkan value-nya itu di modulus sama tiga hasilnya nol berarti kita bakal append ke simpan array ini udah aja berarti tinggal di sini bikin if array i Di sini kan indeksnya i if array i di modulo 3 sama dengan 0 berarti kita bakal append si simpan array ini append nya sama apa? append sama si bilangan itu sendiri yang ada di array nya berarti kita masukin ke sini terus udah gitu di sini dia bilangnya apa? mengembalikan area yang bersihkan bilangan kelipatan berarti dia yang return kan bukan return kosong berarti di sininya meriten arraynya array yang di return itu kan simpan array kan yang udah kelipatan tiganya aja berarti kita return ini sorry nah gini kalau ngeriten sesuatu berarti harus ada value-nya kan berarti di sini kita bisa masukin aja dulu ke ini apa ke variabel bilangan gitu misalkan oh, eh ini udah ada bilangan tiga deh kita simpan ke dalam variabel bilangan 3. Udah gitu, tinggal kita print. Oke, okay. berarti print kelipatan 3, titik 2, si yang tadi array-nya ya. Mm -hmm. Berarti tinggal di sini print kelipatan 3, titik 2, Oke, okay. kelipatan tiga berarti di sini tuh hmm, Bilangannya aja langsung kelangan tiga. Ininya kita pas dulu, cobain dulu. Tiga, satu dua tiga. Kelipatan tiga oke okay. Hmm, tapi ini bentuknya list ya. Kalau bentuknya list mah sebenarnya bisa langsung diinihin aja kayak yang biasa. Jadi bisa kayak diubah aja sih si listnya jadi string. Jadi misalkan ini n-in aja. Terus kita ubah aja si bilangan tadi. Misalkan list to string 3 gitu ya. Ini tuh karena kita bakal ngejoinnya pakai spasi berarti di sini kita tambahin spasi kita joinin joinin sama apa sama bilangan tiga ini saya masih bilangan tiga ini bilangan tiga oke tapi bilangan tiga ini kan tipe datanya itu hmm, list kita ubah supaya jadi string karena kan kalau mau pakaian n ini dia harus tipe datanya string biar bisa digabungin lagi ke dalam join ini. Jadi di sini itu kita bisa pakai fungsi map, fungsi map gini. Terus diubahnya mau ke tipe data apa? Ke tipe data string kan? Ini. Yaudah ini berarti udah tipe datanya udah string tinggal kita panggil di sini ya. print list to str 3 kelipatan 3 list to str 3 oke okay, harusnya udah jalan sih cobain dulu 1 2 3 nah udah ini kelipatan 3 sekarang yang kelipatan 5 nya gimana? Kelipatan 5 nya mah sama. Ini tinggal kita copy aja. Udah gitu yang diubahnya berarti cuma tinggal ini aja. Dibagi, di, jadi modul 5. Udah gitu. Ininya copy lagi aja. Tapi kan nama variabel nggak boleh sama biar sebenarnya boleh cuman takut nantinya jadi berantakan jadi ini kita ganti jadi bilangan 5 dia menerima inputannya bilangan ini tinggal ubah jadi 5 terus yang ini juga ganti namanya jadi st 5 ini gini nah, cobain lagi 3, 1, 2, 3, Hmm, ini tuh kenapa dia masih sebentar bilangan 5 oh sorry ininya lupa diganti Ini tinggal di run aja masukin angkanya 3, Sudah 3. udah deh kelipatan 3 nya muncul 3 kelipatan 5 nya gak ada karena kan dia list kosong, kan list kosong terus kita ubah ke string dia tetap kosong. Kayak gitu. Terus kita coba ke contoh program 2. Misalkan 5 21 15 2, 3 45. Udah kayak gitu sih. Jadi yang kelipatan tiganya nya 21, 15, kelipatan 5-nya the 15 sama 5. Di sini 15 itu kan kelipatan 3 sama 5 tapi dia nggak akan jadi kedetek di tiga doang karena di sini tuh kita punya dua fungsi yang beda. Udah sih kalau yang nomor satu kayak gitu aja harusnya kita coba nomor dua. New file Python. Hmm, hmm 11 ya. Hmm, buatlah program yang akan menerima input satu bilangan desimal, kemudian program akan menampilkan bilangan biner dari desimal tersebut. Hmm, biner, biner itu yang kalau dibagi dua ya, dibagi dua dia tuh. Hmm, Bilangan desimal ke basis dua itu hasilnya kemudian dicatat, dibulatkan ke bawah sisa pembagiannya, itu disimpan atau dicatat. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah, bulatkan ke bawah hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah, dan sisa hasil pembagiannya itu dicatat oke. Okay. Oke, okay, jadi kita coba bikin deck mainnya dulu ya. Deck main ini ntar ini aku kopas dulu. Eh, atur nih. <laughs> <laughs> iya nih si Willy lagi main, dia pasti Pura-pura ini, enggak perhatiin, ya. kok. <laughs> <laughs> Oke, kita coba ya. Hmm, ini harusnya enggak panjang sih. Kode kita masukin bilangan, tipenya pasti integer, hmm. biasa terus. Oh. Mm -mm. Oh. Oke, sini nya kita bikin biner. Minta tipe data berarti kan eh minta inputan data, kita masukin x aja. Berarti di sini kita biner bilangan. Kita kirim bilangannya. Udah gitu, kalau ngelihat dari sini tuh kan kata dia bilangannya tuh harus nantinya dia bulatin ke bawah, terus si sisa pembagiannya itu harus disimpan atau dicatat. Berarti bisa kita simpan di satu array sih sebenarnya, satu array. Jadi, hmm, kayak biner itu kan sebenarnya dia terus-terusan berulang, berarti sebenarnya ada fungsi di dalam fungsi. Bisa jadi pakai, misalkan ini kan biner nih, ini kan fungsi biner si X -nya itu tuh kita bakal buletin ke bawah gitu kita bakal buletin ke bawah udah gitu hmm, kalau di sini sih dia bilangnya dicatat hasil hasil pembagian sisa hasil pembagian itu kan berarti modulo ya udah kita catat catat pakai list di sini saya catat pakai list bisa dari modulo terus kalau biner itu dia ngeceknya itu harus lebih dari satu karena kan satu itu dia karena kan biner itu kan 01 kan jadi satu itu nggak boleh kecek jadi di sini kita bikin si if nya tuh kalau misalkan si x nya itu lebih dari satu nah kalau selain daripada itu dia bakal dicatat di dalam list di dalam list gitu ini langsung aja dia return aja sih return si, si binary oke okay. hmm, hmm. ini terus karena dia meriten sesuatu ya udah kita simpan di dalam oh, variable inner number <laughs> baik banget binar number ya udah eh ya udah bilangan binar aja kali ya gitu. oke okay. udah gitu kita coba print harusnya sih benar hmm, kan dia itu kalau dibagi dua terus di sini tuh kalau mau dua-dua tapi kan dia harus lebih dari satu kalau nggak dia disimpan ke dalam list

satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oh dia jadi selalu harus dibuat ke 9 ya berarti di sini kita bikin aja eh, selama si panjang dari eh, bilangan biner sama dari panjang bilangan biner itu enggak sama dengan sembilan berarti kan kalau nggak sama dengan sembilan ini kan tipe datanya list, berarti kita bisa pakai ini atribut insert bilangan biner. Eh sorry. Bilangan biner insert. Nah kita bakal insert. Kalau insert ini tuh, sorry ini kurang t. Nah, itu insert itu tuh dia perlu apa? dua para dua parameter input parameter input yang pertama itu si indeksnya jadi kayak kalau misalkan kita mau nginput gitu uh, apa ya kotak gitu kotak ini terus misalkan ini namanya x variabel x y z terus kita pengen masukin huruf a nah kan kalau kita mau masukin si huruf a ini tuh kita harus tahu kan dia mau dimasukin kemana gitu. Ini kan indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 gitu. Nah ini tuh mau dimasukin ke yang sini, sini, atau sini gitu. Atau yang paling terakhir, berarti kita perlu indeks sama ini tuh jadi parameter yang pertama tuh indeksnya sama parameter kedua itu si apa yang mau di insert gitu. Kalau di sini kan berarti Uh, kita itu perlu no karena kan kita mau taruh di depan kan jadi kalau misalkan tadi kan kalau di sini di kan satu nol satu nol jadi kalau misalkan dia digitnya kurang dari 9 tolong dong di list itu tambahin nol gitu nah, berarti kita kalau mau tambahin 0 di depan itu kan depan itu kan indeks 0 kan indeks ke 0 berarti kita masukin yang ke 0 terus di sini itu apa yang mau dimasukin ke dalam list yang kita mau masukin itu angka 0 kan? Jadi di sini kita masukin angka 0 gitu terus udah gini hmm, harusnya sih udah oke okay, ya Hmm, hmm harusnya udah oke okay. kita coba print bilangan biner ini di clear screen dulu ini terus masukin 10 0 0 0 1 0 1 0 tapi ini bentukannya masih list kayak ini ke print lagi ini udah gak butuh tapi ini bentuknya masih list berarti Uh, sama pakai cara yang tadi ini, yang pertama kalau bentuk list itu tinggal diubah aja ke dalam bentuk string. Jadi ininya jangan langsung di print, kita bikin dulu list to str aja misalkan itu kan. Terus kita joinin sama bilangan biner. Gini. Oke, okay. clear screen lagi. Coba Eh, bentar, ini printnya belum keganti. Udah, kita coba. Misalkan kita masukin 10. Udah, terus kita coba ke program yang 2, 1. Udah, gitu aja sih. Jadi kalau yang binar itu pokoknya lihat aja dari, kalau misalkan bingung lihat dari definisinya sih, kayak ini kan Nah itu kan harus dibulatin ke bawah kan, bulatin ke bawah kan bisa pakai ini, pakai pembagian dua ini. Terus sudah gitu hasil pembagiannya itu disimpan, simpannya ke dalam list aja gitu. Terus kalau biner itu kan kalau kita perhatiin kan dia angkanya 0, 1, berarti nggak boleh sama dengan satu jadi dia si X-nya itu harus lebih dari satu nah selain daripada itu kalau misalkan nggak lebih dari satu dia bakal dicatat aja ke dalam list x kayak gitu. Terus kalau kurang kan ini tadi kurang jadi di sini tuh kita bikin lenya aja sih panjang kan list itu bisa diukur panjangnya pakai len. Jadi nanti tinggal manfaatin aja lennya. Terus kalau misalkan kurang kita tambahin nol pakai insert. Insert itu punya dua parameter. Parameter pertama itu indeksnya kita mau masukin ke indeks berapa? Terus si angka atau apa yang mau kita masukin. Jadi di sini bisa kita masukin string juga gitu. Misalkan eh, string AA gitu. Ini bisa kayak gitu. Terus tadi kan bentukannya masih list. Jadi kita ubah aja ke dalam string pakai fungsi mapping. Terus tinggal di print. Udah, kayak gitu kalau yang nomor 2. Oke. Okay. Kalau nomor 3, sebentar. Tiga tiap apa sih? program yang kosakata yang n, n buah huruf n buah huruf oke okay. huruf tersebut akan dijadikan sebuah kata oleh user oh huruf berarti kita perlu satu buah array jadi kita kan bakal masukin 10 gitu misalkan nah itu tuh pengen masukin sih huruf-hurufnya berarti kita perlu satu buah array ini buat masukin huruf-hurufnya gitu masukin huruf-hurufnya gitu misalkan di sini a masukin huruf d masukin huruf s masukin huruf u dan seterusnya gitu. oke okay, udah gitu di sini itu user akan terus menerus memasukkan digit angka sampai dengan masukin 999 oh jadi hmm, hmm, digit angka ya hmm, hmm oke okay. berarti nanti kita perlu apa perlu satu buah namanya array lagi itu buat masukin si ini digit-digitnya gitu jadi ini kan kayak kita punya satu array kosong Terus kita masukin 4, 3, 6, 0, 8, gitu. Ini ceritanya array. Gitu. Mm -mm. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Oh. Mm hmm. Hmm. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Oke, okay. berarti di sini Gayanya mendingan kita ray ini kita gabungin aja buat semua angka-angkanya sih. masukin semua. 1 misalkan di sini and mo 5 3 di sini 4 gitu terus tinggal hmm, kata yang tadi buat rumah dapur saya hmm. oh jadi nanti dia ditranslate lagi ke ke hurufnya hurufnya ini berarti ini jadi si pola kita ya oke okay. kita cobain dulu deh hmm. new file py oh. apa namanya teh pr11 ya pr11 c, c. Oke, okay. ini aku copy aja deh. Ini aku copy ke sini. Hapus dulu. Jadi pertama-tama kita perlu input n. berarti kita bikin integer input kayak biasa. N. Terus, Hmm. kita perlu array kosong buat masukin huruf-huruf ini berarti di sini kita um, bikin misalkan array array huruf gitu array huruf isinya kosong sebanyak n gitu mm -mm. terus cara nginputnya berarti kan array pakai looping for in range mulainya dari nol sebanyak sebanyak n berarti bertambah sebanyak satu apa yang mau di input si array huruf tadi dari indeks yang ke nol i sama dengan tipe datanya string input ini kali ya oke okay. Mm -mm. Terus di sini tuh kita bakal punya satu looping. Tapi loopingnya tuh nggak mungkin pakai for karena dia kita nggak tahu berhentinya kapan. Pokoknya selama dia nggak masukin 999 berarti di sini kita bakal loopingnya itu selama selama si digit angkanya ini nggak masuknya 999 gitu. Tidak sama dengan 99 9 aduh ini berapa sih 9 banyak banget Bentar. nah gini sama tidak sembilan ini kan kita mainannya sebenarnya string ini dibuat string aja sih biar sama kayak array hurufnya string tapi di sini kan digitnya masih kuning-kuning karena kita belum pernah masukin digit berarti di sini kita perlu digit sama dengan str input digit eh sorry digit angka ini oke okay. digit angka uh -huh. uh -huh. oke okay. Kita udah open aja ya. Date di sini bagusnya gimana ya? Masukin ke re kosong sih. <laughs> Gak ada ide lagi soalnya. Kita bikin re kosong aja. Cari salah. kalau mm -mm, udah pen, apa yang di pen? Yang di pen itu si digitnya kan akan kita masukin digit Oke, disini. terus di sini kita masukin digit sorry ini typo selama nggak masukin 99 dia bakal terus jalan loopingnya pokoknya ini bakal ngapain digit-digitnya digit, digit ini kita di oh Tipe datanya udah sama-sama string, string dulu sih ya. Oke, okay, berarti di sini kita bikin aja satu fungsi buat cek. Cek si ini cari kata ini nih. Dev, cari kata pas dulu. Berarti di sini hmm, cari kata yang kita panggil. Kita kirimin parameter yang dibutuhin apa array kata sama array digit angka. Di sini itu array kata itu kan namanya aha. Aha. Terus um, array kata. Array angkanya itu o gitu. Sip. Udah gitu. Mana ya cara nge ini berarti kan hmm. Oh, ini mah mirip kayak yang waktu kalian ini ya. Praktikum. Bikin array kosong lagi aja berarti. Bikin array kosong. Terus ya kita bakal tampungin sih kata-kata yang ada. Hmm -mm. Tampung, tampung ke sini. Hmm, mulainya dari nol sebanyak banyak ray angka karena kalau huruf kan dia cuma berhenti sampai 10 sedangkan ini kan bisa lebih dari 10 ya pengecekannya harus lebih dari 10 berarti ini sampai redigit angka bertambahnya sebanyak satu terus hmm, Kayak biasa sih kalau udah mainan string kita bisa bikin tampung juga kayak list gitu nih. Karena kan python bisa ditambahin. Kita bikin tampung kata ini tuh supaya nanti data-datanya itu kita bakal tampungin ke dalam kata itu. Jadi di sini ada oh, ready digit angka i. eh atau jangan deh di sini ya mendingan langsung ke looping aja mulai dari nol sebanyak ini ready di lagi kita bakal tambahin ke si tampung kata ini tampung kata bertambah sebanyak hmm berarti kita masukin si uh, rekatanya, rekatanya, rekata kan indeks yang keberapa, indeks keberapa? tapi sesuaiin sama si digit angka sama digit angka ya berarti indeksnya kan harus ngikutin digit angka ini berarti mm hmm array digit angka di sini deh bikin coba array digit angka yang kecil sih karena kan dia mau data. ini dibikin yang dulu lah, Anak ini tadinya string. Hmm, mm -mm. Ya udah, terus nanti tinggal di bagian si ray kosong ini tuh yang dipakai buat gabungin kata-kata tadi. kita return si yang udah digabungin kita return nah ini jadi di sini kita akan ngeriten sesuatu kita tampung aja ke variabel udah sih terus tinggal di print tapi kan ini bentukannya array berarti ngeprintnya perlu looping Mulai dari nol sebanyak panjang si array yang tadi dikirim. Gini. Ini pasangin dulu. Mm -hmm. Oke, okay, berarti print yi. Mm -hmm. Mm -hmm. Oke, okay. cobain dulu deh.

Mm -hmm. Kenapa dia listnya out of index dari lain berapa sih? Lain ke enam. Sebentar. Mm -hmm. Tampung kata. Kalau J-nya kan mulai dari nol. Mm hmm, oh iya, iya, yeah, iya, yeah. iya, yeah, pasti lebih dari indeks, karena kan si array digitnya ini berarti nggak bisa nggak bisa langsung array digit angkanya itu kita masukin aja dulu ke dalam data nanti di sininya kita ubah jadi land data tampung kata itu bakal bertambah sebanyak si array hurufnya si array huruf, -huruf ini dengan indeks dari data yang ke mm -mm. baru di append oke, okay, kita coba 10 ADS U R P M N H Y 43 delapan 10 5 3 4 2099 Oke, okay, tapi dia ngeprintnya ke bawah. Oke, okay, berarti ngeprint di sininya itu nggak boleh langsung. Terus ada koma lagi. Ah, ini harus pakai ini. Printnya itu harus dikasih n kan? kayak gini. Oke, okay, tapi kan dia pengen ada koma tapi kan huruf terakhir nggak boleh ada koma berarti kita harus pakai if di sini tuh kalau semisal kan si i nya itu i itu kan dia bakal bertambah sampai panjang ini kan berarti kalau si i nya itu nggak nggak sama dengan yang terakhir kan nggak sama dengan yang saya ini yang saya ini tuh dia ada di 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2 dan Y itu kan 3 berarti dan Y min 1 ini di print terus sisanya ya udah langsung print aja ini tuh justru yang dikasih koma jadi selama dia tidak yang terakhir itu kasih koma. Kalau yang terakhir, baru jangan kasih koma. Nantepin aja N kosong. 10 A D S U R P M N H I 43 608 udah jadi bentar sebenarnya kode ini tuh gini sih kan pertama-tama tuh kita bakal nge-input si n nya kan n itu tuh buat masukin yang ini ads buat masukin berapa banyak sih si array huruf yang mau kita masukin kalau di sini kan kelihatan ada 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 nah berarti tuh nanti kita tuh bakal punya satu laci ukurannya 10 yang isinya itu nanti sis rei re huruf re rei huruf jadi kayak gini semuanya dari re, re huruf aja nggak hafal sebentar itu ada a d s u r p m n h y Arah mulai out dikit, nah ini tentu baru yang ini yang pertama kita nge input Terus, karena digit angka itu kan, kalau teman-teman lihat kan, dia harus dimasukin ke array supaya hmm, karena gini sih, kalau dia bukan array itu gak bisa ngebandingin, gak bisa ngebandingin antar dua ini. Jadi kalau misalkan kita punya integer gitu, integer integer itu bilangannya 10 atau jangan 10 deh, terlalu pendek misalkan 19121 gitu. Integer itu kan dia satu kesatuan segini. nggak bisa di slicing. Sedangkan kalau kita pengen ngecek Hurufnya itu dia harus kita slicing satu-satu. Jadi kalau kayak di sini misalkan, eh, misalkan apa ya? Empat ya? Empat. Oh sorry, ini nya dihapus dulu. Kalau dia dibentuk dalam string, misalkan kita punya angka 4 tiga. 608 String itu kan sebenarnya kumpulan dari array juga. Jadi dia tuh sebenarnya nggak disimpan secara langsung pekan 43.608, tapi dia tuh disimpannya tuh gini. Dipotong gitu. Kalau disimpan di memorinya tuh dia bakal dipotong. Kalau misalkan dia bentukannya integer, disimpan di memorinya tuh langsung gitu empat tiga enam nol delapan jadi ini tuh kayak langsung satu kesatuan gitu beda nggak bisa disizing jadi makanya di sini tuh aku mikirnya lebih prefer ke string sih terus sudah gitu jadi ini kan string ini pakai while karena kita kalau mau pakai for for itu kan harus sudah tahu ya startnya mulai berapa startnya oke okay, kita tahu misalkan mulai dari nol tapi berakhirnya di kapan kita nggak pernah tahu berakhirnya di kapan karena di sini kan dia nggak ada n-nya itu loh jadi di sini itu pakai while tidak sama dengan 999 jadi selama si user nggak masukin angka 999 ini dia bakal terus jalan si loopingnya oke okay, terus udah gitu si string ini tuh di sini aku namanya hmm, o sih sebenarnya oh, ini nama raynya aku o di sini Terus di sini itu kalau misalkan teman-teman lihat aku tuh sebenarnya masukin si O ini tuh buat ngapain sih digitnya. Jadi kayak kan digitnya string. Gimana ya? Entar kayaknya gak gini deh. Ini aku hapus dulu. Kan sebenarnya di sini aku masukinnya kan digit Namanya digit gitu ya. Jadi kalau teman-teman uh, lihat itu sebenarnya ini aku tuh kayak ngakuin berkali-kali gitu loh digit yang pertama. Terus ini digit kedua. taruh ini aku hapus dulu. Bentar. Digit kedua tuh aku masukin 10. 5, 3, 4. Nah, kenapa aku perlu re kosong? Karena kalau misalkan teman-teman lihat, dari digit ini, pas aku lakuin looping tuh, isinya udah berubah gitu. Jadi kayak tadinya digitnya itu isinya 43608. Tapi pas aku ngelakuin looping, digitnya itu udah berubah lagi. Jadi 10534, yang ini tuh nggak gak kesimpan. Yang 43608 gitu. Jadi kayak satu variabel itu dia cuma bisa nyimpen satu buah list gitu. Makanya kita harus simpen supaya isinya kayak kita catat gitu. Kita catat si digit ini. Catatnya di mana? Catatnya itu di si O. Nama Ray nya bebas. Di sini aku namanya O. Re kosong biasanya aku O. Terus di itu tuh masih kosong. Si nya belum belum aku belah belah gitu masih kayak kosong aja terus sudah gitu kita append sama digit jadi kalau misalkan pas looping yang pertama ini berarti dia udah punya 4, 3, 6, 0, 8 gitu ya dalam bentuk laci terus pas yang digit kedua ini biarpun digitnya udah berubah value-nya udah berubah gitu nggak apa-apa karena kan kita udah catat di sini jadi kita catat lagi sih yang digit 1, 0, 5, 3, sama 4 gitu. Dan ini tuh bakal berlaku terus selama si usernya tidak mengklik angka 99999 99, 99 ini. Jadi dia bakal terus uping. Terus kita masuk ke fungsi cari kata fungsi cari kata ini di sini itu kalau dilihat itu sebenarnya aku bikin array kosong tuh buat apa? Jadi kayak kan hmm, kita tuh mau nyocokin, mau nyocokin uh, ini, mau nyocokin ini sama yang si ini apa? Si array katanya gitu sama array digit angkanya array digit angka ini kalau teman-teman lihat aku tuh kirimin parameternya o o itu kan yang ini kan berarti bukan yang digit ini bukan yang berubah-rubah terus nilainya bukan tapi yang aku kirimin tuh yang udah ngegabung kayak gini udah ngegabung kayak gini ini aku kirimin ke parameter yang ini array digit angka ke fungsi cari kata berarti sorry ini aku copy aja deh gini nah terus pertama-tama tuh kita punya satu buah looping loopingnya itu sebanyak array digit angka kenapa aku pasangin sama uh, panjang array digit angka bukan array kata array kata tuh kan yang huruf ini karena kalau misalkan kita loopingnya di array huruf berarti di sini ada 10 kan di sini ada 10 sedangkan kalau teman-teman lihat ini tuh kalau kita gabungin lebih dari 10 ada 0, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5, ini ada 10 ini ada 14 berarti ada 14 kalau misalkan di sini loopingnya cuma sampai array kata berarti yang kecek itu cuma 10 10 angka pertama gitu 10 angka pertama ini yang kecek sisanya nggak kecek makanya nggak boleh Gak boleh pakai rekat tapi pakai redis angka. Kita cek sampai belakang. Terus udah gitu di sininya itu, ini aku push tuh. Nah. Di sini tuh sebenarnya tampung kata itu tuh kata kayak kayak yang di sini sih. Jadi kayak yang digit ini sih. Jadi uh, aku tuh punya Tampung kata ini tuh sebenarnya sama aja kayak list gini list kosong tapi kalau list kosong kan nanti bentuknya list ini aku bentukin string aja karena kan kalau string itu teman-teman ingat basic di python itu kan ketika misalkan huruf s ditambah sama huruf s dia itu kan jadi ss gitu kan jadi ngegabung nah prinsip ini yang aku pakai lagi di sini jadi kita punya satu tampung kata, satu variabel namanya tampung kata, tampung kata, gitu. Nah di sini tuh aku pakai looping karena uh, kata yang kita masukin itu tuh bakal ke bakal kepisah gitu, jadi kan tadi sebenarnya di sini kita masukinnya kan per satu satu hur sebuah satu hur, per satu kata jadi kayak di sini tuh kan rumah di sini tuh dapur di sini tuh saya nah sedangkan pas kita kirim ke sini ke parameter yang jadi o ini udah ngegabung kan udah udah jadi satu panjang gitu jadi di sini tuh aku perlu satu variabel tampung kata gitu buat buat nge inihin si data-datanya itu. Jadi data-datanya itu kita pisahin terus kita open ke dalam silis list. Jadi kayak kalau misalkan di sini itu hmm, kan ini kan datanya itu kan kita ngambil dari redigit angka kan. Redigit angka itu yang ini. Nah, array digit angka ini kalau teman-teman lihat ya, ini aku bikin indeksnya itu i. Berarti di sini itu indeksnya itu pertama-tama yang 0 dulu yang ini, yang 4. Berarti tampung kata di sini itu bakal ngambil array kata. Array kata itu kan ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, delapan sembilan gitu ya, oke. Okay. Nah di sini itu tuh aku tuh pengen ngeprint hurufnya kan, berarti aku pengen ngeprint si yang ini kan R karena Ray kata ini tuh indeksnya itu. Super. Eh, sorry karena si uh, Ray kata ini itu udah aku pasangin sama datanya gitu jadi indeksnya itu indeks dari data gitu kayak kalau di sini tuh kan hmm, nah4 ini tuh bakal jadi indeks buat di sini gitu jadi kan kalau di sini 4 berarti kita cari yang 4 R berarti kan gitu terus lambung kata ini tuh bakal bertambah bentukannya tadinya kan cuma R gini cuman satu gitu nah terus kita tambahin lagi pas dia ngeluping itu kalau teman-teman lihat kan ini kan sebenarnya dia bakal apa dari len data kan, sedangkan panjang datanya itu kan cuma satu kan jadi dia bakal keluar lagi terus dia bakal ngecek ke yang ini yang sebelahnya yang ketiga tiga ini tuh dijadiin indeks indeks buat array kata berarti kita cari di array kata yang indeksnya ketiga ternyata u u oh, ini kita masukin lagi di sini dia tuh bakal terus pen sampai jadi huruf rumah eh jadi huruf kata rumah gitu jadi kata rumah rumah nah, ini terus ini tuh bah, baru kita nampung satu kata, baru nampung satu kata. Jadi si tampung kata ini tuh baru nampung satu kata gitu, baru nampung satu ini rumah. Nah setelah itu dia baru keluar dari si loopingnya, keluar dari si loopingnya itu dia bakal ngepen ke si O. Jadi kayak dicatat karena tampung kata ini tuh kayak yang tadi digit, dia tuh bakal berubah-rubah value-nya. Kalau berubah-rubah artinya dia nggak akan ke-save. Jadinya kita harus simpan ke dalam satu list. List kosong. Di sini aku bikin list kosongnya oh lagi. Di sini udah aku catat nih rumah gitu. Rumah. Nah, jadi di list yang pertama tuh sebenarnya udah ada rumah gitu. Jadi kenapa dibikin dua tuh karena supaya mecah sih kalau nggak dibikin dua gini tuh nanti dia kata si rumah kata kata dapur kata saya itu jadi satu gitu jadi satu kesatuan dalam satu list gitu jadi kayak kalau di kalau di listnya mah dia tuh jadi kayak nanti malah jadi hmm, sorry ini malah jadi rumah dapur saya tapi ini tuh sebenarnya satu satu indeks gitu, indeks ke nol. Sedangkan kan nggak mungkin ini, kalau udah kayak gini ribet lagi nanti slicingnya susah. Jadi di sini tuh bikin tampung kata tuh sebenarnya supaya kalau kita punya list, kalau kita punya list, kita itu bakal taruh satu-satu satu kata satu kata gitu dapur gitu terus di sininya saya gitu di sini koma. Nah, kalau udah kayak gini kan, pas kita return sininya kan kita tinggal panggil per indeks kan. Kalau di sini kan ini semua indeksnya jadi indeks nol gitu, gimana cara slicing Kalau di sini kan udah kita tinggal panggil satu indeks, satu indeks. Kayak gitu. Terus di sini dibikin lagi looping, karena kan ini bentukannya list, berarti kita nge juga pakai looping. Maksudnya kan di sini udah inputnya looping ya pasti nge-printnya juga looping lagi gitu. Terus di sini pakai if. If i-nya tuh nggak sama dengan len y 1. Len y 1 tuh berarti kalau di sini kan len ke teman-teman lihat di sini tuh len berarti ada 1 2 3 gitu kan. Sedangkan kan ke eh, yang kita mau itu komanya itu berhenti sebelum data yang terakhir gitu atau data yang ketiga berarti di sini itu kita min satu gitu sebelumnya gitu mundur satu jadi kalau misalkan di sininya nggak pakai min satu berarti nanti jadi rumah koma dapur koma saya koma ada komanya lagi di belakang kayak di sini di minus satu terus udah gitu saya daripada itu ya udah kalau misalkan dia nggak sama dengan Koma, gak sama dengan yang terakhir paling belakang kasih koma tapi kalau dia ternyata itu data yang terakhir jangan dikasih koma makanya di sini n atau ini nggak usah dipakai n hapus aja juga bisa sih jadi kayak gini dong bisa kayak gitu udah deh kalau yang pr kemarin sih kayak gitu aja harusnya hmm uh -huh. kira-kira aman nggak buat yang pr kalau aman, aku lanjut sih. Coba deh, aku panggil satu orang situ ya kayak um, "fit aman, fit aman, aku main. Willy biasanya tuh yang aman deh, Willy. <laughs> Willy aman. Waduh, Willy kayaknya lagi di jalan nih. Tabita aman, aman sih. Oke, okay. kalau Santara aman." Oke, okay, deh. Sip, kita lanjut ya. Kalau ada yang bingung, boleh tanyain aja sih. nggak apa-apa, kita lanjut ke soal uh, ini ya. Praktikum kalian, oke. Okay. Kalian tuh udah masuk matrix, oke. Okay, uh, tar file dulu, nah ini item T T berapa ini? T12 ya. 12 A. Sip. Ini aku bikin dulu dev mainnya. Ini aku hapus. Sip. Oke. Okay. Matrix. Hmm. Hmm. Oke, kalau matriks tuh sebenarnya teman-teman udah dapat sih di waktu pertama kali bikin looping. Jadi kan kalau dulu teman-teman bikin looping di dalam looping. Sebenarnya looping di dalam looping itu dia juga matriks. Cuman bedanya kalau looping di dalam looping itu dia nggak bener-bener di apa ya nggak langsung gitu nggak nggak secara secara intuitif kita tuh nggak langsung tahu bahwa dia tuh matrix makanya kita tuh bikin satu buah fungsi deklarasi matrix itu tuh supaya dia, dia tuh di dalam array jadi kalau teman-teman bikinnya cuman pakai for i bla 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 terus di sini ada for j bla 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 gitu ini sebenarnya bentuknya matriks juga kalau dulu kan teman-teman bikin pola bintang gitu ya, bikin pola bintang gini ceritanya. Itu sebenarnya matriks juga tapi tidak tidak tersirat gitu, tidak secara langsung. Makanya di sini tuh kita bikin, karena kan kalau di Python itu yang kita sebut sebagai matriks itu, ketika misalkan kita punya variabel itu, A, ini 1,2,3 nah 1,2,3 Nah, kalau misalkan di Python tuh yang dianggap matriks itu ketika ada satu buah list di dalam list lagi. Ini baru yang disebutnya matriks. Biasanya nih kalau misalkan teman-teman mau cari dokumentasinya tuh bisa pakai NumPy. NumPy itu paling banyak buat olah preprocessing ini, matrix. Nah, kalau di sini itu teman-teman kan belum boleh panggil library NumPy. Makanya di sini itu teman-teman bikin uh, fungsi sendiri. Fungsi sendiri, jadi kalau biasa tuh kalau kita bisa langsung panggil nampai, tapi kalau bikin fungsi sendiri, itu dia bikin array dimensi pertama. Itu berarti, kan, kita bakal bikin. Kalau di sini, tuh, misalkan array dimensi pertama, tuh, cuma 1, 2, 3 gitu. Terus, dia itu bakal di-looping mulai dari nol sampai dengan dimensi yang selanjutnya. Gitu, jadi ini tuh buat jadi for ini tuh sebenarnya buat bikin si cangkang luarnya itu cangkang luarnya ini nah ini tuh fornya nanti jadi dia bisa bentuk matriks juga kayak gini 1,2,3 gitu cuma bedanya ini bikin dari scratch kalau pakai library numpy itu dia emang tinggal import doang kayak gitu terus kalau misalkan di sini teman-teman punya kayak gini cara inputnya sama banget sama sama banget yang kayak teman-teman dulu bikin sih pakai looping cuman dia itu loopingnya harus dengan dua ini dua apa indeks gitu kayak kalau misalkan eh, teman-teman bikin gini kan ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan nah Aku ganti jadi black. Eh sorry di sini aja deh 0,0 berarti ini kan indeks ke 0,0 ini 0,1 0,2 sini 1,1 1,2 1,3 ya ini indeks ke 2,1 2,2 indeks 2,3 memang nggak usah bingung sih pokoknya kalau yang Pertama itu pasti dia row atau baris, kalau yang kedua ini kolom. Jadi sama sih kayak baris kali kolom gitu. Asal ininya jangan kebalik aja sih. Biasanya aku ngingatnya sih kayak kalau matriks itu BK gitu Burger King gitu. Jadi dia selalu baris dulu baru kolom kayak gitu. Itu cuma buat ngingat aja sih, bebas sih cara ngingetnya mah kayak gitu. Terus udah gitu, berarti di sini tinggal teman-teman bikin aja. Ini kan misalkan dia mau nge-input dulu kan. eh uh, nge-inputnya itu di sini itu n sama dengan integer input Oke, okay. input udah nggak ada namanya terus di sini itu kita bikin matriks dari scratch tapi di sini ibu udah ngasih codingannya jadi tinggal diikutin aja, ikutin aja, dev panjang banget dev matriks itu ya, dev matriks berarti dia perlu dimensi yang pertama sama dimensi kedua gitu, terus udah gitu kita bikin array kosong, nan gitu, terus array kosongnya ini itu bakal dikaliin sama yang dimensi pertama kan terus di sini kita bikin for in range 0, berarti sepanjang dimensi yang pertama terus si array nya itu kita bakal masukin kaliin sama dimensi yang keduanya terus ini return ini dia udah bentuk Ini mah ingat aja sih di kapal aja kalau susah mah. Terus ya udah kalau kita mau bikin matriks kita tinggal bikin aja sih. Si matriks itu kita tampung ke dalam satu variabel gitu. Terus kita panggil matriks. Kita kirimin dimensi satunya mau panjangnya berapa, dimensi duanya mau panjangnya berapa. Di sini tuh dimensi satu itu maksudnya baris yang eh sorry dimensi satu tuh maksudnya yang ini yang row nya gitu ini dimensi satu yang dimensi dua tuh kolomnya nah jadi di sini karena ukurannya matriksimetri, simetri makanya dia tinggal dimasukin aja dua-duanya n gitu kalau nggak simetri teman-teman tinggal bikin aja satu variabel yang m nya berapa terus masukin ke sini M itu kolomnya gitu tapi sini kan sama jadi N, koma N aja ada gitu di sini itu kan teman-teman mau nge-input sih matriksnya kan berarti ya udah ini tinggal kita pakai looping aja for i e in range looping mah biasanya dua looping kalau matriks sama aja kayak biasanya pakai for i e in range sama for j Terus sepanjang n, karena kan dua-duanya sesuai n kan. Terus sudah gitu, kita masukin deh si matriksnya itu, karena dia dua dimensi gini. Jadi dia pakai i sama j, j itu kan kolom kan. Terus ya integer input. Input kita. udah kayak gitu. Mm hmm tinggal kalau misalkan teman-teman ragu tinggal di print aja sih si ininya si matriksnya gitu. Kalau ini kan dia baru nge Masukin aja. Di print aja kalau misalkan takut salah. Jadi ininya tinggal diganti jadi print gitu. Kayak biasa ini ganti jadi print. Terus jangan lupa Dia dikasih N supaya bentukannya kotak gitu matriks gitu ini kan bakal jadi kalau yang dalam itu dia bakal kalau teman-teman lihat tuh dia tuh sebenarnya yang print dalam ini tuh bakal ngeprint dari satu ke dua ke tiga terus keluar looping yang j dia bakal i nya bertambah jadi tambah satu berarti j nya start lagi dari nol berarti dari sini 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 ini sorry harusnya start dari 0 ya 0, 1, 2 ini juga 2,0 2,1 2,2 gitu terus supaya bentukannya matriks tinggal kasih print aja ini print kosong supaya print kosong tuh kayak kalau di mah enter gitu print kosong udah terus teman-teman cobain misalkan ini aku random aja tiga ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan itu nah udah jadi kayak gini terus kalau teman-teman lihat itu di sini tuh dimintanya program bilangan yang oh cuman dibalikin aja ya jadi dari baris yang eh baris paling terakhir itu jadi di baris pertama baris kedua ya Baris kedua, baris yang paling pertama jadi baris terakhir. Berarti, kalau teman-teman lihat kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke okay. ini 00, 00, 00, 00, kan kalau hmm, kalau ini kan berarti indeks 0,0 yang ke satu tuh, yang kedua tuh 0,1 ini kan berarti yang ketiga itu 0,2 gitu kan sama sih kayak gini terus yang ini berarti 1,0 yang 5 itu sorry ini nggak bisa berarti ini 1,1 itu ini 1,2 terus di sini 2,0 2,1 2,2 nah sekarang kita mau nge printnya itu dari yang bawah dulu nih baris baris terakhir ini berarti kalau teman-teman lihat kan kita harus i-nya itu mulai dari 2, kalau j-nya tetap dari 0 berarti di sini itu misalkan kita punya satu fungsi buat mengubah matriksnya gitu ya. Matriks itu kan kita bakal minta uh, ini parameternya berarti panjang si n-nya berapa? Terus si uh, ini ya. Apa namanya tuh? Si matriksnya. Oke, okay, berarti eh uh, sini tuh uh -uh. ya udah sih ini mah tinggal bikin aja di sini terus si matriksnya itu kan ke sini awal Allah oh, oke okay. uh -uh, uh -uh, Awal berarti di sini tinggal 4i e in range, 0, sebanyak n, bertambah sebanyak 1. Terus di sini 4j in range, 0, sebanyak n, bertambah 1. Berarti... Mm -mm, Teng, berarti kan dia tinggal dibalikin aja ya sebenarnya. Berarti kalau misalkan teman-teman mau balikin, kalian okay. dan brand, oke? Hmm. Oh, atau kalau misalkan ini langsung di sini dia nih, kita oh, kalau enggak, langsung aja, jadi emang udah deket. Berarti di sini tinggal mainin di sininya aja. Kalau misalkan ini berarti kita mulainya dari di n. N itu kan kita masukin tiga, berarti n 1 satu, n minus satu eh sore ini enggak, jiknya di sini berarti n 1 sampai dengan uh, kalau n 1 kan berarti 2. 2. Ya, 2,0 2,0 21 berarti enggak boleh sampai 0 kalau sampai 0 itu kan berhenti sebelumnya. Berarti sampai -1 i-nya yang berubah-ubah di sini Mm, mm Udah sih harusnya. Hmm, tiga 2, dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Eh bentar. Kenapa dia Mula ini ya? For i e in range n min satu. N-nya itu kan tiga. 2 berarti 2 sampai dengan ke 0 2,0 mm -hmm. 2, 2,0 2,1 2,1 oh, ininya min 1 kan dia berkurang 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 udah dia cuma mainin di sininya aja soalnya ini tuh n min 1 tuh karena kan n nya sebenarnya 3 n nya kan 3 ini inputannya kan 3 tapi kan kita mulainya dari 2 berarti sebenarnya 3 kurang 1 gitu 3 kurang 1 kan 2 terus kenapa sampai min 1 karena kalau misalkan kita bikin sampai 0 yang baris terakhir ini nggak akan ke print karena kalau kita punya looping kan eh uh, for i and range ini kan nolnya itu nggak nggak kemasukan jadi dia harus di min satu gitu kalau min satu tuh berarti di sini nanti ada min satu tapi min satu nggak akan kehitung gitu terus berkurang soalnya kalau teman-teman lihat indeks yang i-nya ini kan tadinya dua terus i-nya satu i-nya jadi nol berarti kan harus di minus satu kan udah jadi tinggal di minus satu aja kayak gitu aja kalau yang t t T12A ya eh sorry file new file item oke okay, kita coba yang kedua T12B karena T12 Oke, okay, ini kita copy dulu aja di sini tuh ya? program yang memasukkan n m nah ini nih yang n m itu tinggal ini aja sih ini ya diubah jadi ada m m itu kan kolom ya berarti ini m gitu. terus dia itu akan menampilkan pengurangan tenaga udara Mm -mm. oh, oke, okay. oke. Okay. Nah, kalau ini kayaknya perlu fungsi deh, biar nggak panjang. Jadi, kalau yang ini tuh kan kita biasa masukinnya biasa. Tapi, kita tambahin satu operator. Operator di sini kan ada minus. Terus di sini apa kali ya? Jadi ini, eh, terus dulu. Terus pas kita udah input matriks kita itu bakal nge-input operator operatornya itu tipe datanya misalkan string dulu aja karena kan kita nanti banyak nih operatornya ada minus ada kali udah gitu. kita bentuk string aja terus input inputnya itu si operatornya gitu mau apa oke okay. ini kayaknya nanti bakal repot kalau nggak ada kata-katanya itu itu operator deh Oke, okay, terus misalkan ketika operatornya sama dengan minus, berarti uh, kita bakal bikin aja deh satu fungsi di sini. Kita bikin satu fungsi di sini, misalkan nama fungsinya dev subtract matrix gitu ya. Nah udah gitu, kita perlu berarti kita perlu n m, m NM itu kan banyaknya si baris sama kolom, terus ya pasti kita perlu array-nya juga. Oke. Okay. Berarti di sini kalau operatornya minus, berarti kita bikin aja satu variabel yang return sesuatu subtract matrix gitu. Nah, kita kirimin parameter yang dibutuhin NMA Kebetulan sama namanya. Jadi ya udah di sini juga sama, NMA gitu. Terus nanti print. Nah, ini kan belum dibikin substring matriksnya. Substring matriksnya itu kalau misalkan kita ngurangin itu kan berarti kita bikin aja satu variabel kosong yang nantinya kayak oh, ini kayak misalkan i kan kalau teman-teman pernah belajar i sama dengan nol terus kalau misalkan i bertambah sebanyak satu berarti kan nanti i nya bakal nambah satu nah pakai pakai basic ini jadi kita misalkan bikin uh, matriksnya itu namanya nol gitu penjumlahannya terus kita for di Kita bikin si looping-nya. loopingnya ya aduh ini mah pasti sama sih copy aja. Oke, okay, copy. Terus ya udah. Ini ya tinggal diganti si B-nya kan tadinya nol Kita bakal kalau subtract kan ngurangin sebanyak sebanyak si array tergantung indeks sama kolomnya yang berapa terus tinggal di return ya misalkan ini masukin 3 4 2 5 3 1 1 2 4 3 3 4 sorry ini kenapa dia oh di line 26 maka okay, variable be reference before assignment Mm -hmm. oh oke okay. dia nggak kenal B nya ya dibuat 6 itu ini masukin aja ke dalam atau langsung print aja harus masukin juga gak apa apa sih ini okay. hmm Oke, okay, kita cobain lagi. Ntar ini dulu. Hmm, ini 3, 4, 2, 5, 3, 1, 1 2, 4, 3, 3, 4. Eh, kenapa sih lebih? 25 5. Oh, astaga ini lupa. J-nya itu harusnya sampai M. masukin lagi 3, 4, 2, 5, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 1, 2, operator minus, hmm, beda ya, sebentar, dia ya, kok beda sih, 3, 4, 2, 5, 3, 1, 1, 2, 4, 3, tiga empat satu angka ini nggak ada masalah ini nol oh ini juga sampai n pesan oke okay. oke okay, kita cobain lagi ya e, eh, sebentar Misalkan masukin 3, 4, 2, 5, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 1, 2, operatornya minus. Oke, okay, sudah. Berarti yang subtract ini kan minusnya kan, kita kalau mau kali ya udah tinggal di copy aja sih, bikin banyak tapi tinggal copy-copy. Nah, ini nya tinggal multiply gitu kan, misalkan. Kalau multiply berarti nggak boleh sama dengan 0 pertamanya karena kalau sama dengan 0 nanti dia mau terus kan 0 dikali bilangan apa, apa kan 0 berarti harus mulai dari satu return b oke okay. ini tinggal di copy tambahin elif karena ini nggak harus dicek selalu ininya kali ini ya ganti jadi move move ya oke okay, sip coba cls 5 masukin 2 2 2 1 1 2 kali 4 udah oke okay, gitu sih yang kalkulator kalkulatormu mungkin gak ribet ya ini dia sebenarnya banyak kan as penambahan pengurangan tapi ini sebenarnya tinggal dikali-kali aja eh tinggal di copy aja kalau yang subtract sama penjumlahan berarti dia eh, uh, assignment awalnya itu sama dengan nol kan kalau misalkan pembagian sama perkalian itu assignment awalnya satu soalnya kalau misalkan assignment awalnya itu mulai dari nol Nanti kan kalau bilangan apapun dikalikan sama nol kan pasti jadi nol terus. Makanya di sini yang paling hati-hatinya di sini aja di B sama ini aja. Nah, kayak gitu. Oke sih. Tinggal yang nomor terakhir ya. Oke, keburu deh nomor terakhir. Ini misalkan kita save. T 12 C 0720 07 C. Ini kita copy ini hapus dulu, ini juga hapus deh. Sip, sampai sini. Eh, ini biasanya yang penting sih. <laughs> Biarin sisanya aja. Oke. Okay. Buatlah program yang akan terus meminta masukan, terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah terjual sama harga. Maksudnya apa? Oh. Barang, terus Oh, ini. Okay. Program akan berhenti saat user memasukkan 000. No, no, no. Hmm, buatlah dua buah matriks. Yang pertama buat nyimpan kode sama nama barang. Yang kedua jumlah terjual sama harga barang. Oke, okay. di sini udah ada kata kuncinya buat dua buah matriks. Berarti kita bakal punya dua buah matriks. Oke, okay. ini hapus dulu deh biar kelihatan. Di sini itu, kalau teman-teman lihat. N-nya itu kita nggak tahu pasti banyak ini. Ya banyak kan bisa nge berapa banyak. Berarti ya udah di sini kita declare aja 100 gitu. Banyak inputannya terus M-nya itu kalau teman melihat kolomnya cuma ada dua biji. 0 sama 1. 0 sama 1. Udah berarti M-nya sama dengan 2 aja. Karena dia cuma perlu dua kolom. Terus kita bikin dua buah matriks. Matriks pertama untuk kode nama barang, yang satunya lagi buat jumlah terjual sama harga barang. Nah, berarti di sini kita punya dua buah matriks. Misalkan aku namain A sama B. B gitu. Nah, udah gitu kita tinggal masukin ke fungsi matriks. Fungsi matriks. Sini juga sama fungsi matriks dia menerima input dimensi satu itu row dimensi 2 itu kolom berarti di sini kita bikin n, m ini n, m jadi m ini kan kenapa aku langsung declare 2 karena 2 itu dari sini kita cuma perlu 2 kolom kalau n itu 100 karena ini sebenarnya aku asumsinya datanya nggak akan lebih dari 100 gitu kan 100 banyak banget ya jadi kayaknya nggak mungkin 100 kayak gitu kita bikin matriksnya Nah, udah dibikin matriks di sini di program itu dia bikin kayak gini ya udah kita ikutin. Kita ikutin misalkan kita kali sama 40 gitu ya. Sip. Udah gitu yang pertama kali kita lakuin tuh kita harus nginput kode barang. Di sini kode barang terus nama hmm -mm kita berhenti itu selama oh sama kode barang yang gak sama dengan 00 no, no, ya berarti di sini kita bikin in uh, while kode barang tidak sama dengan ya sama dengan 000 no, 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 gitu, tidak sama dengan 000 no, no, no. tapi kb ini kan kode barang ini belum ada inputannya berarti sebelum while itu kita masukin dulu kode barangnya kode barang ini di sini tipe datanya string string input input apa input kode barang Tuh, titik dua sama tulisannya gini sama nggak sama dengan 00 dia bakal ngeloping apa ngeloping inputan ngeloping inputan nama jumlah harga gitu ya oke okay, berarti di sini kita bikin nama ini aku copy aja nama apalagi jumlah harga terjual. Oke, di sini hapus jumlah barang. Jumlah barang sama harganya jual ya. oke. Oke. Uh -huh. Oh, jumlah barang sama harga barang tipe datanya integer, karena kan nanti dikalin. Terus ini misalkan nama barangnya, ini jumlah barangnya, jumlah barang. to eh oh bukan jumlah barang sorry jumlah terjual ya. jumlah terjual sama harga jual kita. Terus di sini itu kita tuh udah pasti tahu kalau misalkan kode barangnya ini itu kita masukin ke matriks yang sini ya, S01 sama kentang. Ini 5 sama berarti eh di sini kita udah pasti dikirim ke matriks yang pertama. Matriks yang pertama Mm -hmm. I-nya itu pasti mulai dari nol. Oh berarti um, di sini kita perlu i buat si index yes, dan Kalau di sini perlu j. Tapi j-nya kan sebenarnya udah pasti selalu sama kan? Kalau buat kalau buat kode barang itu j-nya pasti selalu nol ya rubah ya kan kode barang kan ini. 0,0, 1,0, 2,0 berarti J nya selalu 0 gitu kita masukin kode barang terus berarti yang lainnya sama cuma ini bedanya jadi indeks pertama buat yang nama nama barangnya Terus kalau yang satunya kan di matriks yang beda ya, tabel yang beda gitu. Jadi ini pakai yang B. Ini juga pakai yang B, tapi ini ganti indeksnya jadi ke satu. Terus ini jumlah terjual, yang ini harga jual. Terus I-nya ini kan pasti bakal berubah-ubah. Berarti kita harus tambah satu. Terus dia bakal ngeprint ini ya udah ini kasih lagi di sini di sini terus kode barang nggak masuk looping berarti di sini kita perlu looping kode barang lagi kode barang kan ini nggak masuk looping ini cuma supaya dia bisa masuk ke wildnya aja gitu oke okay terus ini kita buat ngeluping sininya udah jalan pokoknya selama tidak nol -no, dia bakal looping terus masukin ke matrix begitu tinggal hmm, ngaprint sininya jadi kita bikin aja sih satu satu fungsi biar nggak padat di meme hmm, misalkan uh, fungsi hasil hasil hari ini gitu kita perlu matriks A Matriks B Hmm, perlu apa lagi ya? Mm hmm Kayaknya udah sih Harusnya ya sama B dulu aja deh Kan kita ceritanya udah Ini kan selama ngeluping ini kita udah bikin Dua matriks gini Terus uh, 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 uh kan dia ada potong lagi berarti kita kasih print di sini ini indennya enggak benar bentar indennya enggak benar kasih nih terus total ya mm hmm hmm mm <tongan> barang x barang g gitu. Oke, okay. kalau total berarti kita perlu hmm, perlu bentar, ini dibikin dua aja di sini. Terus ini hapus penjualan hari ini. Kalau total berarti kita perlu variabel total sama dengan 0 gitu Terus ini tuh fungsinya nanti kita ngejumlahin kayak yang tadi kayak yang I sama dengan 0 terus nanti hmm, si I nya itu dia bakal bertambah sebanyak satu gitu misalnya ini sama kita pakai itu aja terus totalnya kan berarti kita harus pakai mm -mm, pakai looping pakai looping soalnya iya soalnya dia erase sih nggak bisa langsung so, berarti kita print nama barangnya dulu aja mungkin yang gampang print nama barang oh tapi enggak sih nama barang aja perlu looping karena dia ngeprint satu-satu kan berarti kita bikin satu buah looping misalkan eh tapi dia sebanyak apa ya hmm, sebanyak sih banyak si nya sih. Ah, kita kirimin aja sih ke sini. Kita kirimin ke hasil hari ini. Kita kirimin matriks A, matriks B, sama kirimin si i-nya aja. Si itu jumlah inputan user ada berapa. Bisa pakai len sih, tapi... biasanya kan udah ada i-nya dipakai aja sih, biar gak usah pakai len itu terus misalkan for 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 x gitu for x in range mulai dari nol sebanyak datanya datanya itu i kan kita print pakai okay, print f aja di format oke okay, hmm um, <muluh> kita print gini eh salah kita print di sini. Ih, satu ini kan ber pasti nambah-nambah, terus kan enggak satu, berarti uh, berarti nggak bisa gini. Berarti mulainya dari tergantung looping. Satu ini kan looping pertama, looping kedua, looping ketiga. Berarti kita pakai x nya aja, oh. pakai x bertambah satu supaya jadi satu barang barang mm -mm. oke okay. barang apa barang S01 tuh berarti kalau di sini itu S01 itu oh uh, mat, matriks yang A ya matriks yang A matriks yang A itu indeksnya kita sesuai looping tapi indeksnya itu yang ke-0 heeh mm -mm ini kan yang kenal barang barang kodenya nama barangnya berarti ini ganti jadi nama kodenya tinggal copy aja ini, copy ganti ininya jadi satu gitu oke okay. nama barang terjual 5 itu berarti dari sini matriks yang tetangganya kan yang B t, ini ganti jadi B X0 dikali sama B X yang satu itu terus total Oh berarti totalnya di sini total bertambah bertambah sebanyak ya kan total bertambah sebanyak ini kali ini kan 5 dikali 2.500 nanti 3 kali 8.000 ini tambahin ke si total berarti eh, disini di sini kita x yang ke 0 x ke 0 dikali mm -mm, x1 itu ini jadi total Hmm, harusnya sih jadi total ini ganti jadi total itu terus udah sih ini mah nggak usah ngeriten lah return kosong kan di print di sini karena udah di print di sini dia return kosong kita cobain dulu hmm, kode barang 01 tentang 5 2500 kode barang S02 buncis 3 8000 B01 B01 jeruk 9 2000 B02 apel 10, 3000 L01 telur 8 telur, 10, hari ini 10, barang S01 kentang. 10, ada wortel ya? kentang, buncis, jeruk, apel, telur ini nggak ada wortel, wortelnya dari mana? Kentang, buncis. Perasaan buncis deh ini namanya, kenapa di sini? Kentang lagi, udah, jeruk, apel, telur, delapan kali lima ribu, sepuluh 3000 tiga ribu, sembilan kali dua ribu, tiga oke okay. udah sih udah belajar nama oh totalnya ya belum di print ini baru sih ininya aja mm -mm. tiga sebentar ini kayak ada yang beda deh oh itu kehitung ke totalnya coba Iya benar. Oh, 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 oh. Nah. Mas pindahin aja lah. Hari aku pindahin ke sini supaya nggak ke ini. Oh. nah totalnya di terakhir aja di sini ini print si total pendapatan hari ini oh. mm -mm. ini harusnya udah nggak kedeteksi kan totalnya di sini aku taruh di luar

3001 telur 85.000 mm -hmm. 5 bentar 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 kok enggak ini ya mm -hmm. enggak ini bukan eh Oh, Kenapa sih orang teh? Iya iya iya, ini totalnya lupa. Teh harusnya ini bukan total, pantesan. Ini dikali sama yang ini. Eh -e. salah. Nah, ya, yang b ini kali ini coba cobain lagi S01 kentang 5500 S02 buncis 3 8000 B01 jeruk 9 2000. B02 apel 10, tiga L01 telur 8 5000 ribu 23 18 30 40 ya nah, oke okay. udah kayak gitu aja sih kalau yang ini mah ini ya tadi aku lupa mm -mm. totalnya itu harusnya di luar looping soalnya kan kalau misalkan di dalam dia bakal kekaliin eh ketambahin terus jadi ditaruh di luar ini apa ada from ada salah nah sip dah, kayak gitu aja sih kalau yang nomor tiga kira-kira aman gak ya coba aku tanya deh eh, ini, sorry <laughs> aku tanya deh coba hmm, fit aman udah David mah aman nih pada aman sih ini mah nilai-nilainya pada bagus aman lah ya kira-kira demo ditanyain nggak itu si Tabita mau nanya katanya. <Silen Yoi> serius Ada ya. malah nunjuk, Pak. pala yang. ikut tutor jam lima sana. Kalau nggak ada mah nggak apa-apa sih aku endin aja. Ya. Tapi dah ini kalian nilainya bagus sih. Tak aman ya? Kira-kira kecepatan -kira nggak atau aman banget oke okay. okay deh kalau gitu uwasnya, siang, aman. aman pasti uasnya uh, susah dikit tapi bisa kayaknya <laughs> susah dikit atau susah banyak? <laughs> susah dikit uh, iya sih ada yang susah enggak ba... susah banget sih cuman waktu yang aku dulu ada yang rada susah tapi itu di skip aja yang kalau yang susah jangan diantepin di situ terus skip dulu aja. Soalnya ngabisin waktu ada satu nomor yang kayak ngabisin waktu banget seingat aku. Kayak pola kalau nggak salah itu yang ngabisin waktu. Tapi sisanya mah harusnya sih aman. Terusnya aku SS bentar ya buat bukti kehadiran. Oke. Okay. Oke okay deh kalau kayak gitu hmm, makasih teman-teman udah nunggu sampai lama banget ya. Sorry jadi ngaret kalau nggak ada yang mau ditanyain, ma aku close ya, makasih semuanya. Sebentar, terima kasih Iya.